إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم حديث yang ke-103 tentang mandi junub wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه ثم يتوضأ ثم يأخذ الماء فيدخل أصابعه في أصول الشعر ثم حفن على رأسه 3 حفنات ثم أفاض على سائر جسده ثم غسل رجليه متفق عليه واللفظ لمسلم ولهما من حديث ميمونة رضي الله عنها ثم أفرغ على فرجه وغسله بشماله ثم ضرب بها الأرض وفي رواية فمسحها بالتراب وفي آخره ثم أتيته بالمنديل فرده وفيه جعل ينفض الماء بيده daripada Aisyah radhiyallahu anha qalat kata dia adalah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam idza ghtasala min al janabati apabila Nabi mandi min al janabah iaitu mandi junub yabda'u fayaghsilu yadayhi dia memulakan yabda' fayaghsilu yadayhi maka dia pun membasuh kedua tangannya thumma yufrighu biyaminihi ala shimalihi fayaghsilu farjah kemudian yufrighu biyaminihi ala shimalihi kemudian dia mengambil air dan menggunakan tangan kanannya fayaghsilu farjahu dan membasuh kemaluannya ثُمَّ يَتَوَضَّأُ kemudian dia berwudu ثُمَّ يَأْخُذُ الْمَاءَ فَيُدْخِلُ أَصَابِعَهُ فِي أُصُولِ الشَّعْرِ kemudian dia menuangkan air ataupun dia ambil air dan فَيُدْخِلُ أَصَابِعَهُ فِي أُصُولِ الشَّعْرِ kemudian dia memasukkan jari-jarinya di dalam rambutnya ataupun di فِي أُصُولِ الشَّعْرِ sehinggalah sampai ke kulit kepalanya ثم حفن على رأسه 3 حفنات kemudian dia pun menuangkan 3 kali di atas kepalanya air ثم أفاض على سائر جسده ثم غسل رجليه kemudian dia menyampaikan keseluruhan jasadnya badannya kemudian غسل رجليه membasuh kedua kakinya متفق عليه واللفظ لمسلم البخاري dan مسلم dan lafaz bagi Imam Muslim walahuma dan bagi mereka berdua iaitu riwayat Bukhari dan Muslim daripada hadis Maimunah radhiyallahu anha thumma afragha ala farjihi wa ghasalahu bi shimalihi kemudian dia membasuh kemaluannya dengan tangan kirinya thumma daraba biha al-ardha kemudian dia memukul-mukul tanah maksudnya dia menyapu-nyapu tanah wa fi riwayatin dalam riwayat yang lain famasahaha biturab dia menyapunya dengan turab tanah wa fi akhirih dan di akhirnya thumma ataituhu bil mindil kemudian aku memberikan kepada Nabi SAW mindil sapu tangan ataupun kain faraddahu maka Nabi menolaknya
wa fihi, dan padanya wa ja'ala yanfudul ma'a bi yadihi. So hadis ni tentang mandi junub minal janaba au yaghtasilu au nabi sallallahu alaihi wasallam idza ghtasala minal janaba, iaitu dia mandi daripada junub ataupun disebabkan junub, maka nabi sallallahu alaihi wasallam mandi. Al janaba ma aujaba ghuslan li inzalin au jima'in, dipanggil al janaba kerana wajibnya ghuslan, basuh ataupun mandi, li inzali kerana keluar air mani, au jima'in ataupun jima'. Thumia bidhalika imma li anna al ma'a ba'idu mahallahu wa janibihi au li anna al junub yajtanibu ma la yajtanibuhu tahiru. Al janabah, sebagai ulama sebut kenapa dinamakan janabah, kerana dikata li anna al ma'a ba'idu mahallahu wa janibuhu au li anna al junub yajtanibu ma la yajtanibuhu tahir. Orang yang berjunub itu menjauhkan dirinya daripada apa yang yang boleh bagi orang yang tahir lah. So itu junub. Al-farj, farjahu al-farj lughatan al-fatahah wal-syaq wal-sada' bayna syai'ain. Farjahu adalah asalnya adalah suatu bukaan ataupun syaq ataupun belahan di antara dua perkara. Itu maksud faraj. Faqala fil misbah wa kullu munfarijin bayna syai'aini fahuwa farjah. Semua benda yang terpisah di antara dua benda namanya farjah. Wal farju minal insan yutlaqu alal qubuli wad dubur. Adapun faraj bagi manusia itu yutlaq alal qubuli wad dubur. Farjah itu boleh dinamakan depan dan belakang. Kubul boleh, dubur pun boleh. Lianna kulla wahidin minhuma munfarij wa kathur isti'maluhu fil 'urfi fil qubul. Tetapi secara urufnya penggunaan faraj adalah lebih dipahami belah depan, al qubul. Wa qala fi nihayah al farju ma bayna rijlaini. Dalam an nihayah, faraj itu apa yang ada di dua kaki, tengah dua kaki. Wa bihi summiya farjul mar'atu war rajulu, sebab itu dinamakan faraj wanita dan lelaki, faraj. Li'annahuma baina rijlain, kerana kedua-duanya berada di antara dua kaki. Maksudnya macam kita telah kita sebutkan sebelum ini, faraj adalah kemaluan lelaki boleh, perempuan pun boleh. Cuma dalam bahasa Melayu kita sebut faraj, yang faham perempuanlah. Tapi dalam bahasa Arab, faraj boleh kemaluan lelaki, boleh kemaluan perempuan. Ma yukhadhu min al-hadith في هذا الحديث صفة غسل النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الجنابة ترويها عائشة رضي الله عنها. Maka apa yang boleh diambil daripada hadis kita ni, satu adalah sifat mandi Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu sifat mandi junub yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, ummul mukminin, isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sudah tentulah yang meriwayatkannya itu isteri baginda, kerana isteri baginda lah orang yang duduk dengan baginda sallallahu alaihi wasallam. Maka perkara-perkara yang orang lain tak boleh nak riwayat, maka memang diriwayatkan oleh isteri lah sallallahu alaihi wasallam. Istihbabul bada'atu bi ghasli al-yadayhi li'anna al-yadayn huma adatu ghuraf al-ma' wa adatu dalk al-jasad fa yanbaghi taharatuhuma qabla kulli shay' wal murad bil yadayn 'inda al-itlaq huma al-kaffan. Kemudian daripada hadis ini, istihbab adalah mustahab kita memulakan dengan membasuh kedua tangan. Sebab itu semua fuqaha kata basuh dua tangan dahulu, kerana dua tangan itulah alat yang digunakan untuk mengambil air ataupun menceduk air, dan dua tangan itulah yang digunakan sebagai alat untuk menggosok badan. Maka sebab itu diperintahkan ataupun fayambari, maka sepatutnya membasuhlah kedua-dua alat untuk digunakan untuk basuh ataupun untuk membersihkan badan. Wal muradu bil yadaini indal itlaq, dalam bahasa Arab yang dimaksudkan dua tangan apabila disebut begitu saja, yadain, yadun, bila disebut secara itlaq yang dipahami adalah kafan. Ah, dua ni lah, ni kafan. Secara orang sebut, bila sebut yad atau yadan atau yadain,
Maka mutlak secara sebut begitu saja orang faham inilah. Sebab itu ulama bahas tentang potong tangan. Faqta aydiyahuma. Potonglah kedua tangan mereka. Mana nak potong? Sini. Tak sinilah. Kerana difahami secara mutlaknya kalau sebut yadain, ni takat ni. Dua tangan. Maka bila disuruh basuh yadain, basuh-basuh ginilah, tak perlulah basuh sampai ke ketiak. Untuk mandi junub. Kerana dua tangan ni alat untuk digunakan membersih dan alat digunakan untuk menggosok-gosok badan ketika mana mandi junub. Ataupun wuduk dan lain-lain lah. Ifraghul ma' minal yadil yumna ala yadil yusra allati satubashiru ghaslil farji alladhi alayhi atharul jima' fal yumna litanawulil ma' wal yusra liizalatil adha. Daripada hadis ni kita faham bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ifraghul ma' minal yadil yumna, Nabi ambil air dengan tangan kanan kemudian sampaikan ke tangan kiri. Ambil dengan tangan kanan sampaikan ke tangan kiri. Allati satubashiru, kerana tangan kiri inilah yang akan digunakan untuk membasuh faraj, ghaslul farji. Alladhi alaihi atharul jima', iaitu yang ada kesan jima', itu faraj, maksud membasuh kemaluan dengan tangan kiri. Fal yumna, maka tangan kanan, litanawalul ma' untuk mengambil air. Wal yusra, dan guna tangan kiri, liizalatil adha, untuk buang najis. Guna tangan kanan untuk ambil air, guna tangan kiri untuk buang najis. Dan begitulah tajuk-tajuk yang lepas. Apabila digunakan untuk tujuan baik, guna tangan kanan. Bila digunakan yang sebaliknya, adalah tangan kiri. Tapi bukan maksud hani jahat. Maksudnya, kalau nak mula dengan perkara-perkara yang selain daripada masuk tandas dan sebagainya, tangan kanan dulu atau menggunakan belah kanan dulu, nak pakai kasut, nak sikat rambut belah kanan dulu, masuk lengan baju belah kanan dulu, masuk kaki seluar belah kaki kanan dulu. Dan kalau nak buka, terbalikkan kiri dulu. Maka masuk tandas kiri dulu, keluar tandas kanan dulu. Maka begitulah dalam nak membasuh kemaluan, sudah tentu dipahami daripadanya guna tangan kiri dan ditunjukkan dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagi mereka yang tak ada tangan kiri, maka tak ada masalah guna tangan kanan. Tak payahlah pakai tangan palsu. Boleh guna tangan kanan. Kalau nak basuh tandas ke apa? Nak gosok tandas ke apa? Nak guna tangan kiri tak cuti je pula. Kidai, orang kidai boleh guna tangan kiri. Guna tangan kanan. Ya, tu tak adalah masalah dalam bab macam tu. Kemudian, al-bada'atu bi-ghaslil farji qabla baqiyatil badan. Maka dari hadis juga menunjukkan kepada kita, pertama sekali adalah basuh kemaluan sebelum basuh yang lainnya. Basuh kemaluan dulu sebelum basuh baqiyatil abdan, baqiyatil badan, badan keseluruhannya. Li'izalatil adza alladhi alayh, kerana tujuannya nak buang najis lah. Kerana tempat jima' ataupun tempat yang biasa najis kat situ lah. Maka bersihkan daripada najis dahulu, barulah mandi. Li'anna ghaslahu imma li'izalatin najasati tajibu izalatiha au izalatu wasakhatun yanbaghi izalatiha aidan. Kerana membuang najis adalah yang pertama sekali wajib untuk dihilangkan, dan yang kedua menghilangkan kotoran, wasakhah, kotoran ni yang tak najis, dia benda kotor tapi tak najis. Mungkin air mani ulama mengatakan tidak najis, tapi dah kena pada pakaian atau badan, kotoran dia tidak najis. Watakunu idhalatin najasat wala usah qabla rafil hadas, dan hadis menunjukkan kepada kita, buanglah najis dan kotoran dulu sebelum menghilangkan hadas. Buang najis dulu, baru cuci. Ataupun angkat hadas. Thumma yatawadda'u bighasli ma yaghsilu min a'dha'il wudu wa masaha ma yumsahu minha fa raf'ul hadasil asghar yakun qabla raf'il akbar. Kemudian berwudu. Yatawadda'u, dengan membasuh apa yang dibasuh pada anggota-anggota wuduk, dan menyapu mayumsah minha,
dan menyapu apa yang patut disapu daripada anggota wudu. Dan berikutnya faraful hadasil asgar, membuang hadas kecil dulu baru buang hadas besar. Buang hilangkan hadas kecil dulu baru hilangkan hadas besar. Buang hadas kecil maksudnya membersihkan najis lah. Maka hilanglah hadas kecil. Wuduk. Maka dengan wuduk, pertama buang najis, bersihkan najis dulu dengan tangan kiri. Kemudian wuduk dulu menghilangkan hadas kecil. Kemudian barulah rafil akbar, itu hadas akbar. Ba'da ghaslihi farjahu bishimalihi. Lepas Nabi membasuh kemaluannya dengan tangan kirinya, yamsahu yadahu biturab. Maka Nabi pun menggosok jari tangannya dengan turab tanah. وذلك لإزالة اللذوجة العالقة بها من غسل الفرج المتلوث بالنجاسة أو المني. Yang berikutnya Nabi sapu tangan itu dengan tanah biturab untuk membuang cairan-cairan mungkin kesan air mani ataupun najis yang lainnya, maksudnya nak membersihkan tangan yang dah digunakan untuk basuh najis tadi itu nak hilangkan. Liyakuna dhalika inda idhalatil adha. Zaman sekarang dah tak ada bawa pasir lah masuk tandas. Tak suka pasir lah masuk tandas. Hak nak gosok-gosok ataupun gosok kat lantai boleh juga. Dipahami begitu. Maka zaman moden sekarang ni kita ada alat-alat untuk membersihkan tangan daripada kotoran dan najis, iaitu sabun dan sebagainya. Maka lepas dia membasuh tangan kanannya dengan tangan lepas dia membasuh kemaluannya, maka sabunlah. Ha, zaman sekarang lah. Maka tak perlu disalak-salak kat dinding pula. Ha, kotor pula dinding rumah kita kan. Maka basuh dengan sabun. Termasuklah sabunlah sekali kemaluan tu pun boleh juga. Sebab nak menghilangkan bekas, najis dan sebagainya. Thumma يروّل بالماء وصل شعره فإنه لو صب الماء على الشعر الكثيف بدون تخليل وتأهد أصوله لم يصل الماء إليها ولا إلى ما تحتها من البشرة. Kemudian menyampaikan air usul syarah. Nabi memasukkan jarinya ke usul syarah, maksudnya Nabi menyelak rambut-rambutnya itu dan menuangkan air supaya air sampai sehinggalah ke kulit kepala. Sehingga air sampai ke kulit kepala. Law sabbal ma' ala sya'ril kathif. Kalaulah rambutnya tebal dan dituangkan air kemungkinan tanpa ada takhlil, tanpa menyelat, maka sudah tentu ataupun kemungkinan tidak sampailah air ke usul sya'r, iaitu tempat tumbuh rambut ataupun kulit kepala. Lam yasil ma' ilaiha wala ila mahtad min masyarah. Summa sabbal ma' ala ra'si bi thalasi hafanat liya'ummal ma' zahiru sya'r wa batinah. Kemudian lepas dia masukkan jari, tuang air. Kemudian dia tuang air atas kepala tu 3 kali. Tuang air atas kepala sebanyak 3 kali. Bisalah sihafanat liya'ummal ma' zahir sya'ri wa batinah. Supaya air itu meratai kepala dan rambut kepalanya, zahir dan batinnya. Suma ghasala sa'iri jasadih. Kemudian membasuh keseluruhan badannya. Wa afadal ma'alihi marratan wahidah, dan menyampaikan air ke seluruh badan marratan wahidah sekali. Wa zahirun nas annahu duna a'dha'il wudu alladhi sabaqa ghaslaha. Yang difahami secara zahir nas itu menyampaikan air keseluruhan badan sekali saja, iaitu secara zahirnya anggota-anggota yang bukan anggota wudu tadi. Kerana anggota wudu tadi dah dibasuh pada waktu awal, maka disampaikan atau digosok mana-mana anggota yang bukan daripada anggota wuduk kerana anggota wuduk telah pun dibasuh pada waktu awal. Wa huwa alladhi yadullu lafdhu sa'ir fa inna sa'ir huwa al-baqi. Dan itu ditunjukkan dengan riwayat kita ini sa'ir, perkataan sa'ir. Yaitu thumma ya'khudhul ma' thumma afada 'ala sa'iri jasadih. Kemudian dia menyampaikan kepada keseluruhan sa'iri jasadih, iaitu keseluruhan badan, iaitu baki daripada badan yang belum kenai lagi. Maksudnya sebab tu secara zahirnya mungkin dipahami yang mana telah digosok-gosok anggota wuduk tadi tak payahlah.
Maka yang mana yang belum kena air daripada sebelum tadi tak dibasuh daripada anggota wuduk, maka dia sampaikan air sekali je dan digosok. Mungkin bahagian-bahagian yang belum kena air. Al-mashhuru min al-madhhab, yang masyhur dalam mazhab Hanbali, istihbab ghuslil badan 3 marrat. Yang dipahami ataupun yang masyhur dalam mazhab Hanbali ataupun sebahagian pandangan ulama yang lain, basuh badan 3 kali. Walakin, tetapi hadis yang kita bacakan itu menunjukkan la yusra', tidak disyariatkan membasuh badan melainkan sekali saja. Kalau ikutlah dia punya siap, dia punya ayat dalam hadis tu, dipahami yang basuh 3 kali mana? Yang dituang 3 kali apa? Kepala. Kemudian lepas daripada kepala tadi tu, dia kata kemudian menyampaikan surah air ke badan. Sekali. Dia tak kata 3 kali. Dia tak kata 2 kali. Maka yang 3 kali adalah kepala, yang sekali badan. Ha, kalau guna shower, kalau guna shower, ah, duduk je lah bawah tu. Selesai masalah. Kalau guna shower, masuklah dalam shower tu. Dah memang kena terus semualah. Hak ni oleh kerana pada zaman Nabi shower tak ada. Dan Nabi mengambil air daripada bekas. Sebab tu dia tuang. Kemudian tuang 3 kali. Sekali. Ambil lagi. 2. 3. Shower takkanlah zret. Drang. Dia buka pilih sekali tutup. Prat 2 kali. Prat 3 kali. Sekali je lah dah. Sekali dan boleh lah. Mungkin kau nak gosok 3 kali. Ah, boleh lah. Atas pemahaman kau lah. Kan? Sekali je dah. 2 kali. 3 kali. Boleh jadi. Kan? Dia pun belah kanan. Ha, sekali. Ada. 2 kali. 3 kali. Ikutlah macam mana sekalipun. Tapi kalau kita gunakan cedok, bolehlah kan sekali. Ha, so, 2 kali. Ha. Ha, boleh? Di awal tadi, basuh tangan dulu tak? Ha. Oleh kerana dalam riwayat sebut tadi, membasuh anggota wuduk. Kan, masa bila anggota wuduk, maka tertakluk pula hadis wuduk. So, umpamanya, kerana sebagai riwayat kata, wuduk ahulis salah. Nabi memulakan apa nama mandi junub dengan wuduk seumpama wuduk nak solat. Maksudnya wuduk nak solat 3 kali. So pergelangan tangan waktu mula sekali lah. Summa fa inna taslis lam yarid illa fi ghasli ar-ra'si, kerana 3 kali basuhan itu tidak warid, tidak datang melainkan dengan disebut basuh kepala. Wa hadha huwa sahih wallahu a'lam. Dan itu lebih sahih wallahu a'lam. Summa khassa rijlaihi bighusli fi akhiril amr. Kemudian dia mengkhususkan basuh 2 kaki di akhir. Fi akhiril amr. Lianna kulla ma tahdharu min jasadi min awsakhi wa fudalati asabat rijlaihi fa kana haqquhuma an yutahhara ba'da dhalika li izalati ma 'alaqa bihima. Boleh jadi oleh kerana bila kita mandi itu, maka tempat yang terakhir sekali yang kena mungkin najis atau kotoran adalah kakilah. Maka sebab tu kaki di akhir. Wa fi ba'di al-fadhi hadis Maimunah, dalam sebahagian lafaz hadis Maimunah, thumma tanaha an maqamihi dhalika fa ghasala rijlaihi. Dalam beberapa hadis, dalam beberapa lafaz riwayat Maimunah, Nabi tanaha. Nabi lepas dah mandi-mandi, Nabi berkalih sikit tempat lain baru basuh kaki. Wahada ablag fi tanzifihima, dan itu lebih ablag dalam membersihkan. Maksudnya bila kita alih tempat, itu lebih ablag dalam membersihkan. Dzakara al-muallifu fi sifati ghasli an-nabi hadithain. Maka muallif kita ni, itu Ibn Hajar, membawakan 2 riwayat hadis tentang mandi junub Nabi. Satu hadis Aisyah dan hadis Maimunah. Fa amma hadis Aisyah, adapun hadis Aisyah, disebutkan wudu, fadhakaratul wudu, wa qalat fi ihda riwayatihi thumma yatawadda'u wudu'ahu lis-salah, macam kita sebut tadi. Dalam salah satu riwayatnya menyebutkan kemudian dia berwudu seumpama wudu nak mendirikan salat, lis-salah.
Summa qalat, kemudian kata summa ghasala rijlai, kemudian baru basuh dua kaki. Ini yang di akhir tadi tu. Maksudnya lepas mandi semua, last kali basuh kaki. Last kali basuh. Idak juga guna shower pun boleh. Kalau guna shower, hulur kaki je lah. Hang duduk tepi, hulur kaki kat shower tu. Kemudian tadi summa itu summa qala summa ghasala rijlai mimma yufidu annahu karrara ghasl rijlaini fa awwal ghasli wa akhirih. Hadis Aisyah tadi sebut, pertama disebut wudu. Wudu ahli salah, wudu nak solat tu. Maka bila dia sebut wudu nak solat tu, maksudnya termasuk kaki lah. Kan? Kemudian yang berikutnya di akhir basuh lagi kaki. Maksudnya dua kali. Satu, wuduk lissalah difahami daripadanya, termasuklah basuh kedua kaki. Lepas dah mandi junub, semua, ulang balik basuh kaki lagi. Karrara ghasl rajli fi awwali ghasli wa akhirihi. Maka di awal basuh kaki, di akhir pun basuh kaki. Adapun hadis Maimunah, disebutkan wuduk illa. Dalam hadis Maimunah pula, disebutkan wuduk. Tapi dia sebut illa kecuali dua kaki. Maksudnya, dia ambil wuduk, kesapai sabu kepala, dah tak basuh kaki lagi. Kemudian, mandi. Lepas mandi, baru berikutnya basuh kaki. Summa qala summa tanaha min maqamihi. Kemudian Nabi pun alih tempat. Kemudian Nabi basuh kedua kakinya. Mimma yufidu, yang memberi faedah kita faham daripada hadis itu pula, tidak dibasuh kedua kaki itu melainkan sekali saja. Bi khilaf ma jaa fi hadis Aisyah min annahu, khilaf berbeza dengan hadis Aisyah yang dipahami wudu ahli salah, wudu nak salat, summa qalat, kemudian baru disebut basuh kedua kaki. Qala al hafidhu summa ghasala rijlaihi ay aada, kata al hafidh Ibnu Hajar, apabila disebut kemudian membasuh kedua kakinya, maksudnya diulang balik membasuh kedua kakinya. Listi'abil ghasli ba'da an kana ghaslihima fil wudu fayahmilu hadha ala halatin ukhra. Mana-mana pun boleh lah. So kalau dia nak tangguhkan daripada basuh kaki, sat lagi nanti baru basuh kaki pun boleh. Dalam hadis Maimunah tadi tu, kalau dia nak pertama sekali basuh kaki kerana ambil wuduk lissalah tadi tu, kemudian mandi dan basuh berikutnya kaki lagi, nak memastikan lebih ablagh dalam membersihkan kaki, wallahualam, boleh jugalah. Kalau dia pula dia mandi-mandi guna shower, dan dia rasa pula dah bersih dah, okey lah, boleh juga. Kalau dia mandi guna shower, dia tak buat seumpama hak yang disebut dalam hadis ni, sah lah juga. Kerana maksud mandi junub adalah menyampaikan air ke seluruh badan, tujuan mandi junub. Seperti mandi dalam sungai, mandi dalam swimming pool. So kalau dia terjun dan niat mandi junub, tak payahlah keluar tiga kali, zoom masuk. Kali yang ketiga, kena keempat, dia terus je masuk dalam swimming pool atau bersungai, benar-benar keluar, selesai dah mandi junub dia. Karah yang berikutnya. Karahatu tanshif bil mindil wa nahwih ba'da al-ghusli aw al-wudu li'anna ma 'ala al-badani aw 'ala a'dha'i al-wudu huwa min asari al-ibadah fa yanbaghi baqa'uha wa istishabuha wa yaktafi bi nafdhi za'id al-ma' bil yad duna izalatah. Di hadis akhir hadis Maimunah tu disebutkan kemudian diberikan mindil. Thumma ataituhu bil mindil, kemudian aku memberi kepada Nabi tuala. Mindil. Wa fihi faraddahu. Tapi Nabi pulang balik, atau Nabi tak mau, faraddahu. Oleh kerana dia sebut faraddahu, Nabi menolaknya, maka sebahagian para ulama sebut karahah, makruh. Karahah litanshifi bil mindil, makruh mengelap dengan tuala. Ni mengelap apa? Habis jenuh mandinya macam nak ngelap. Pusing. Ha? Dia sebut tangan lah maksudnya. Bukan badan, membadan tu lap dengan tawel kan.
Tapi kalau macam kita wuduk umpamanya, bila kita wuduk, boleh tak lap? Maka sebagian makruh kerana faraddahu. Nabi tolak. Tetapi Nabi buat macam ni kan? Sekadar itulah. Maksud tidak mengelapnya dengan taul ataupun dengan kain, apa-apa kain. Maka dia kata karahatu tansyib bil mindil, makruh mengelap dengan mindil ataupun yang seumpamanya lepas al-ghusl, lepas mandi ataupun wudu. Tunggulah kering. Selepas mandi junub tunggu kering. Bila nak kering, duduk depan kipas pula, abang ni perahal ni. Makan. Lianna ma 'ala al-badani aw 'ala a'dha'i al-wudu' huwa min asari al-ibadah. Kerana apa yang lepas daripada mandi junub dengan mandi lepas wuduk tu asar ibadat. Asar ibadah. Fayanbaghi baqa'uha, maka sepatutnya dibiarkan. Wastishabuha, biar sampai dia kering sendirilah. Wa yaktafi bi nafdhi zaid al-ma' bil yad duna izalatah. Cukup dengan hanya buat dengan tangan saja tanpa menghilangkan air tu. Bagi yang faham begitulah, sebahagian para ulama sebut tak ada masalah harus baginya untuk mengelap. Tak menjadi masalah. Nabi tolak tu bukan kerana tak boleh, tapi Nabi tolak je sekadar Nabi tak mau. Itu aja. Nabi tak mau mengelap, itu aja. Wallahu a'lam. Air mahal. Lepas ni Selangor pun habis. Tak semua orang dapat free dah. So kering kelam bawa macam gedik-gedik. Lagi hilang, lagi kering. Tapi kalau dia nak lap, boleh. Bukanlah tak boleh. Ulama kata makruh disebabkan asar ibadat je. Dan juga sebagian menyatakan bahawasanya bila kita ambil wuduk tu, air wuduk kita tu akan keluarlah bersama dengannya dosa-dosa. Maka biarlah habis sendiri, maksudnya kering sendiri sampailah air itu turun sehingga ketitisan air yang terakhir. Wallahu a'lam. Hazi sifatul hiya afdalu sifati lil ghusl min al janaba faqad jama'at bayna tanzifi adati al ghusl wa ghusl al adha wa tarwiyati usul al sha'r wa isbaghi al wudu wal ghusl wa fiha al nadafatu wat tahara al kamilah. Sifat mandi ataupun sifat yang dinyatakan dalam hadis ini adalah sifat yang paling afdal dalam mandi junub. Sifat yang paling afdal di dalam mandi daripada junub kerana padanya terhimpun, dia sebut tanzifi adatil ghusl. Pertama, dia terhimpun dalamnya adab, iaitu pertama sebelum kita nak bersihkan badan kita, bersihkan alat nak digunakan untuk mandi dulu. Dalilnya tangan tadi tu. So tangan ni nak dipastikan bersih juga sebelum digunakan untuk membasuh kotoran. Maka sebab tu dia kena basuh dulu. Sama juga bab wuduk. Maka sebelum nak mencelup air dalam bekas wudu ataupun dalam kolah, maka basuh di luar dulu 3 kali supaya mungkin buang apa-apa daripada kotoran dan buang apa-apa daripada mungkin najis yang ada. Wallahualam. Maka dia terhimpun padanya tanzif, membersihkan adat al-ghusl, alat yang digunakan untuk mandi dan membasuh buang kotoran ataupun najis. Kemudian tarwiyati usul sya'ar, kemudian sampai ke pertama sekali rambut yang paling utama kerana rambut ni rambut, maka dia nyelat supaya air sampai ke usul sya'ar. Kemudian menyempurnakan wudu, kemudian mandi, kemudian apa semualah kan, basuh sampai basuh kaki apa semua. Ini menunjukkan cara yang paling kamilah lah, paling sempurna sekali dalam mandi junub. Sebab rambut yang bawah-bawah tu pada kebiasaannya dia akan kena juga. Dia nanti akan datang nanti hadis yang rambut tebal sebagainya, ataupun diikat rambut tu kan.
Tapi dalam hadis ni seolah-olahnya nak bagi tahu semua kena sampailah. So rambut yang ada diselat supaya kena. Pada kebiasaannya rambut bila kita tonggi air tu, pada kebiasaannya kenalah semua rambut tu. Tapi kalau rambut tebal, kemungkinan tak kena masuk dalam kepala ni. Kalau mandi gitu-gitu je lah. Ada lagi air tak masuk lagi kerana dihalang oleh rambut. Sebab tu yang dia tak sebut lah yang bawah-bawah tu kalau rambut panjang kan. Tapi yang sebab yang utamanya yang akan terhalang adalah kulit-kulit kepala kita. Maka sebab tu dia selat masukkan baru tonggi air. Maka dia selat bagi air kena sampai keseluruhan lah. Kalau lah dia selat ataupun dia mandi dan dia rasa yakin, itu tak ada isu lah. Dan dia rasa yakin air telah sampai keseluruhannya, kira okey lah. Yang kepala tu, yang bawah tu tak ada disebut lah. Nanti akan datang yang hadis tu diikat kan. Nabi kata tak payah buka. Tonggi ni je. Itu seolah-olahnya lawan pula dengan hadis ni. Tapi hadis ni nak bagi tahu sempurnanya. Maksudnya seluruh badan kena air. Itu dia sebut kepala. Yang bawah-bawah, suka hatilah nak buat macam mana pun. Nak selat ke tak selat ke, nak ngangkang ke, nak tinggung ke, apa ke benda ke. Yang seperti yang telah kita sebut dah sebelum ni lah kan. Minta maaf lah tak. Sebelum-sebelum ni kita dah sebut dalam mandi junub, kena tenggung lah, kena apa-apalah. Dia tak sebut Nabi tenggung ke apa ke benda. Kan? Dia sebut Nabi mandi je lah. Nabi mandi duduk berdiri. Entah. Dia tak sebut pun. Maksudnya dipahami mungkin berdiri lah kan. Dia tak sebut menduduk. Maka mandi berdiri. Dia tak sebut pula secara jelas. Dia kata, hadis tu kata, hak tu hadis. Maka dia menyampaikan sa'ir jasadat. Maka dia sampaikan air keseluruhan anggota badan. Maka bila sampaikan tu, maka cara nak sampai ke keseluruhan badan tu suka tiga orang. Nak tembok dengan air ke, macam-macam lah. Nak gosok, tapi gosok lebih afdal lah. Kerana gosok lebih menyampai air keseluruhan badan. Maka bila dia telah gosok ke, dia buat apa dan sebagainya, dia nak apa ke, dan dia rasa yakin telah air sampai, selesailah mandi junubnya. Dan jangan bimbang lah kepada sebahagian orang, tak sah lah kalau tak tenggung lah, terutamanya perempuan. Laki dia kata tak sangat. Laki tak ada sangat. Tak ada lubang-lubang sangat. Hak dia bising ni perempuan lah. Ada suruh perempuan tenggung lah. Siapa perempuan yang mandi junub tidak tenggung dan tidak duduk, maka tak sah lah mandi junubnya. Dia pula sibuk hai orang. So suka hati dia lah. Nak tenggung ke nak apa. Yang penting fahamlah. Sampailah air ke seluruhan badan. Yang mana belah-belah dalam tak payah. Kerana kita tak disuruh masukkan air dalam lubang-lubang. Kecuali wuduk kan. Wuduk of course lah masuk air dalam hidung. Itu pun bukan tonggi air tak keluar-keluar. Kan? Tonggi air pergi keluar balik. Yang mana zahir aja. Yang batin tak dikira. Yang batin dalam. Maka mandi dan wuduk adalah yang zahir sahaja. Tak perlu. Tak perlu. Secara umumnya bila disebut wudu ahli solah, hak ni berikutnya. Nabi sebelum mandi junub, dia wuduk dulu. Maka wuduk nak solat tu macam mana? Wuduk nak solat tu yang paling sempurna cara Nabi. Bagaimana cara Nabi wuduk? Sudah tentu masuk air dalam hidung, berkumur-kumur. Tapi tak ada masuk air dalam telinga. Kan? Dia hanya kepala dan telinga. Dang, dang, dang. Kan? Buang pula dah masuk sekali lagi. Buang pula. Ada hak tu tak perlu. Hak yang dikatakan masuk lubang-lubang-lubang tu telah pun sempurna bila dia wuduk. Maka bila dia wuduk, maka wuduklah cara Nabi. Kenapa hak sibuk bila mandi junub sibuk nak masuk lubang-lubang? Bila wuduk tak nak ikut masuk lubang-lubang? Bila wuduk dah tak nak ikut? Kalau dia tak wuduk, tak diwajibkan basuh yang batin.
Nah, maka mandi junub adalah hak yang luaran saja, yang zahir saja. Kalau dia mandi shower ataupun mandi sungai, ada tak wudu kan, umpamanya. Sah lah mandi junub dia, bukan tak sah, sah. Dan sebagian para ulama sebut, bila dia mandi berniat junub, mandi angkat had, menghilangkan hadas besar, secara otomatik hadas kecil terangkat. Boleh lah. Satu, wallahualam. Satu, sebab tu basuh kemaluan dulu. Sebab tu cara Nabi mandi basuh kemaluan dulu. Bila kita buat cara hak Nabi ajar, ada timbul masalah tak nak sabun kemaluan lagi. Tak payah dah. Sebab pertama sekali adalah menghilangkan najis. Bila dah menghilangkan najis, maka dah tentu basuhlah betul-betul. Maka bila basuh betul-betul, ada tak lagi keperluan nak basuh lagi kemaluan lepas daripada itu? Tak payah dah. Melainkan kalau dah terkencing lagi. Maka bila dia terkencing lagi, okey, wuduklah balik. Tapi kalau di awal tadi, dia telah pun membasuh kemaluannya dan dia ambil wuduk, maka janganlah pegang kemaluan. Kerana bila dia berwuduk dan pegang kemaluan, nanti dia tak akan keluar dari khilaf ulama tu lah. Iaitu batal wuduk dengan pegang, tak pegang, jenuh pula tak boleh pegang dengan dia, maka dia kuih-kuih dengan belakang pula kan. Sebab hak ni yang tak batal. So, jangan biarkan diri anda dalam misteri. Buat dulu hak yang Nabi ajar dulu, maka tak timbul masalah. Berikutnya, okey, kalaulah dia tak berwuduk daripada mula, tapi dia mandi junub, mandi junub, mandi junub. Waktu dia mandi junub, kemudian dia mungkin sabun dan sebagainya, kemudian dia masih lagi mandi tak? Dia masih lagi mandi. Dia mandi lagi, dia mandi lagi, dia mandi lagi, kemudian mungkin gosok pula lagi. Kemudian dalam proses itu, dia proses mandi junub. Wallahualam lah. Mungkin dah lepas dah habis daripada tu, selesailah mandi junubnya. Janganlah dipegang-pegang lagi dah. Walaupun macam kita sebut, kalau pegang tak pegang itu juga khilaf ulama lah. Kalau pegang dengan syahwat batal, kalau tak di syahwat tak batal. Maka keluar dari khilaf ulama itu mustahab. Ada yang tanya lain? Kemungkinan itu juga boleh difahami begitu, kemungkinanlah, kemungkinan. Tapi boleh jadi tak juga, sebab hadis Aisyah wuduk dulu. Maksudnya wuduk sempurna, wuduk hulis salah. Maka dipahami daripada basuh kaki dah. Hadis Maimunah kata, wuduk itu kakinya dikemudiankan. Kerana mungkin Aisyah tengok cara Nabi begitu, ataupun dia nampak, dia faham macam tu. Mungkin dia tengok pula cara Maimunah pula tengok Nabi mandi pula. Ha, yang dia fahami kemudian. Kod-kod lah. Wallahualam, kita tak tahu kan. Aisyah kata, wudu ahulis salah. Maksudnya, dia maksudnya, bila diriwayat begitu, maksud dia faham lah wudu ahulis salah sampai kaki-kaki dia basuh. Mungkin Maimunah faham, dia tengok sekali. Mungkin dia terlepas pandang pula Nabi dah basuh kaki, tapi dia tak nampak. Wallahualam. Masing-masing riwayat apa yang dia nampak. So kalau kita nak kata, oh, kalau kita tak basuh, kita menangguhkan basuh kaki dulu kerana waktu kita mandi akan boleh basuh kemaluan dan nanti baru basuh kaki, baru sempurna wuduk dan sebagainya, masih tak keluar dari khilaf lagi. Sebab kalau kita pergi ambil wuduk dan basuh tangan, sapu kepala, pegang kemaluan, batal ke tak? Nak start mula ke tak? Akan dah was-was. Ni dah pegang ni, tapi kaki tak sempurna lagi, tapi dah start wuduk dah. Maka orang, cara faham orang ni, dah pegang lah, tak boleh kena start balik lah. Kan? Kita belum sempurna lagi. Adakah belum sempurna boleh pegang? Wallahualam. Itu semua terbuka kepada ijtihad. Macam mana, ulang balik? Okey.
Okay. Secara hak yang kita yakinnya dah masuklah habis semua, dah masuk dia bersih lah itu maksudnya. Boleh juga. Boleh. So bila kita mandi air itu masuk dalam lubang kan, masuk dalam air masih lagi turun. Sudah tentulah kita lebih yakin bahasanya dah tak ada najis dah. Maka tu juga dikira kalau kita yakin, okey. Dan yang terakhir sebelum habis, al hikmatu syar'iyyah, hikmah syar'iyyah poligami. Hikmah syariah poligami. Dia tulis dalam kitab aku ni. Aku baca je. Hikmah. Banyak ni isteri. Sebab banyak ni isteri tu menakalkan hukum hakam daripada sebab. Hak ni isteri-isteri Nabi lah tak. Banyaknya isteri Nabi tu, dia menakalkan hukum hakam syariah yang itu memberikan faedah dan apa nama ilmu kepada umat. Itu hikmah Nabi berpoligami. Kerana isteri-isteri Nabi ni lah yang nampak daripada Nabi macam-macam. So, isteri ni riwayat macam ni. Isteri ni riwayat macam ni. Maka oleh kerana pelbagai isteri ni, maka banyak hukum hakam syariat yang boleh kita pelajari daripada Nabi SAW. Tapi sekarang ni kalau bini-bini kita, tak boleh jadi hukum syariat ni lah. Wallahu a'lam bissawab. Kita stop takat ni. Nanti kita akan sambung hadis berikutnya. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك